Ini namanya pohon sapu tangan, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Manilta gemipara. Dia berasal dari Papua Nugini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Masmin Bunga Liar di sini. Kali ini kita berada di tanah kosong untuk belajar mengenal suatu tanaman. Ini ada suatu tanaman yang bagus ini. Tanaman apa ya? Kita akan cari tahu nanti ya. Sebelum kita mengenal tanaman ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah pohon sapu tangan. Nama yang unik ya. Karena apa? Karena daun mudanya tersusun rapi seperti sapu tangan. Kalau yang berwarna kuning itu daun mudanya. Nanti lama-kelamaan akan berwarna hijau seperti daun pada umumnya ya. Tanaman unik ini mempunyai dua warna daun. Daun muda berwarna kuning dan daun yang tua berwarna hijau. Kalau nama latinnya adalah Marilto gemipara. Dia berasal dari Papua Nugini. Kita akan mengetahui kandungannya serta manfaatnya ya. Kandungannya adalah saponin, flavonoid, dan polifenol. Lalu manfaatnya adalah untuk manfaat lingkungan ya. Tanaman peneduh atau sebagai tanaman peneduh dan bahan konstruksi umum atau bahan bangunan. Dia juga dipakai sebagai bahan perabotan rumah tangga ya. Lalu dia tanaman ini adalah penyerap CO2 atau karbon dioksida dan polutan yang meracuni udara atau dapat menyerap polusi udara. Lalu manfaat berikutnya adalah menyuburkan tanah, terutama akarnya ya. Terdapat bintil yang dapat mengikat nitrogen di udara. Lalu manfaat untuk obat adalah dia dimanfaatkan untuk obat gangguan pencernaan. Itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman pohon sapu tangan ini. Semoga bermanfaat, kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.